pembukaan takhil ilmi adalah kegiatan sangat besar di pesantren Intan Ilmu di setiap awal tahun ajaran, dan ini harus ada di dalam benak setiap insan yang merupakan penduduk pesantren Intan Ilmu. Dan maksud dari pertemuan ini adalah pengenalan kepada seluruh warga pesantren, baik santri, para ustaz, para kepala divisi, tentang apa saja yang ada di pesantren. Maka terkhusus kepada santri-santri baru, para ustaz-ustaz yang baru, para musyrif, takhil ilmi adalah pekan perkenalan pesantren selama kurang lebih satu pekan. Pesantren Intan Ilmu dibangun adalah untuk ikut berkontribusi, ikut ingin bekerja sama dengan kaum muslimin yang lain untuk mengadakan lembaga pendidikan, yaitu pesantren, agar keluar darinya para pendakwah, agar keluar darinya para ulama, agar keluar darinya para penuntut ilmu agama. Dan sebenarnya, perhatikan ini, karunia Allah. Sebenarnya kami meniatkan bahwa pesantren ini tujuannya adalah untuk anak-anak yang tinggal di Kalimantan Selatan. Akan tetapi Allah ternyata memberikan anugerah berlebih. Walhamdulillah, ternyata banyak yang dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, bahkan ada dari Sulawesi, Kota Palu, bahkan ada dari Jawa. Satu-satunya santri dari Jawa, dan itu angkatan pertama. Tidak masuk ke sini kecuali karena percaya kepada pesantren, bahwa di pesantren akan belajar ilmu agama yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis, dipahami oleh para salafus saleh.